Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama GKRI Diaspora City Center. Saya percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan selama satu minggu ini. Itu sebabnya pagi hari ini kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan syukur kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, dimanapun Anda berada, untuk bangkit berdiri. Mari kita menghormati hadirat Tuhan yang hadir juga di rumah kita masing-masing. Kita akan menaikkan doa pembukaan, saya akan memimpin doa pembukaan di dalam bahasa Ibrani. Jemaat Tuhan bisa mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilah lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, eleha adonai ekara wel adonai ethanan, neheni beorah misor, alehet bederehu wele yareh ito, lahalak beetsa risa wela saha. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan segenap hidup kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan yang terindah bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Salam sejahtera buat setiap kita. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan saya mau menyapa setiap kita, khususnya jemaat GKRI Diaspora City Center, dimanapun kita berada, bahkan seluruh umat Tuhan yang boleh bersama-sama menyaksikan dalam ibadah ini pagi hari ini. Baik kita yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri mungkin ya. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, akan terus melawat setiap kita. Dan saya percaya pagi hari ini ada berkat yang luar biasa, ada sukacita, ada kemenangan. Dan mari siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita siap mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada oleh karena anugerah bukan karena kekuatanku. Kemuliaanmu
sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Yang duduk di tahta.
layak Tuhan, hanya Yesus yang layak, hanya Yesus yang disembah, Dialah Tuhan di atas segalanya. Kami nyatakan Tuhan, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus, Dialah Raja, Dialah Tuhan yang di atas segalanya. Haleluya, kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, hadirat-Mu terus melawat kami Tuhan. Dimanapun Tuhan setiap kami berada saat ini Bapa, Engkau Tuhan yang bertata dalam setiap pujian, setiap penyembahan umat-Mu yang percaya. Bersama-sama katakan, Amin. Haleluya. Dengan sukacita kita akan terus memuji Tuhan, karena Dia layak dipuji, Dia layak ditinggikan. Haleluya. Janji Allah, janji Allah bagi kaum Yehuda, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Janji Allah, janji Allah bagi kaum Yehuda, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Cinta melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan suka cinta melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak, haleluya ku kemuliaan buat yes, Tuhan kita, amin. Yesus Kristus. Amin.
sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka memujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka memujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Cintaku perlu. Haleluya, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka setiap kita, bahkan melawat setiap keluarga kita. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Setiap kita, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, dan kita akan memberikan persembahan dengan dua cara, yaitu mentransfer melalui rekening dan scan QRIS yang tertera di layar kaca Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan sebelumnya kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
kami mengucap syukur buat setiap berkat-berkat-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah kami memberi dengan sukacita, memberi dengan tulus hati dan beri yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan terus, bahkan selalu memberkati dalam pekerjaan kami, usaha, bisnis, apapun yang kami kerjakan dan lakukan, tangan Tuhan selalu memberkati dan selalu buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami siap memberi persembahan. Dan setiap kita yang siap memberi bersama katakan, amin. Sementara kita memberikan persembahan, kita akan bersama-sama menyaksikan kesaksian paduan suara dari GKRI Diaspora City Center.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk keluarga kami Tuhan. Oleh anugerah-Mu Engkau melayakkan kami untuk kami melayani Engkau. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Selain kami berkata oleh anugerah-Mu Tuhan, kami dilayakkan untuk melayani-Mu. Kau pakai kami Tuhan, terus menjadi berkat. Kau pakai setiap keluarga-keluarga kami Tuhan, sebagai alat-Mu, sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Layani lebih sungguh lagi Tuhan. Dan kami mau perkatakan biar kami seisi rumah kami melayani Engkau. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Terima kasih untuk keluarga kami Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Alami setiap waktu, keluargaku adalah saudaraku. Menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluargaku adalah surgaku. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Dengan anugerah-Mu yang terus menyertai setiap keluarga kami. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau katakan biarlah anugerah-Mu terus menyertai kami Bapa. Untuk kami tetap setia sampai akhir melayani Engkau. Thank you Jesus. Makasih Tuhan. Haleluya. Shalom saudara. Di hari-hari terakhir ini, biarlah kita semua melayani bersama dengan keluarga rohani. Apa yang dimaksud dengan keluarga rohani? Adalah orang-orang yang menjadi rekan sekerja. Siapa rekan sekerja? Mereka yang menjadi rekan seperjalanan, menjadi rekan seperjuangan, dan menjadi rekan seperjanjian. Pada hari ini kita mau ngebahas tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita melayani bersama dengan rekan-rekan sekerja, yaitu keluarga rohani kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kerukunan. Mari kita sama-sama membaca dalam kitab Mazmur 133 ayat pertama sampai ketiga. Nyanyian nyarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, maka kita menemukan ayat ini begitu luar biasa. Karena dituliskan dari versi yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, sehingga menunjukkan satu kekayaan dari kebenaran ini. Dan begitu sederhana, sehingga kita bisa menangkap lebih dalam dari ayat ini. Mazmur 133 ayat pertama sampai ketiga dalam versi firman Allah yang hidup. Betapa mengagumkan dan betapa menyenangkan apabila kaum keluarga hidup dalam kerukunan. Karena kerukunan sama berharganya seperti minyak pengurapan yang harum semerbak, yang dicurahkan ke atas kepala Harun, lalu mengalir ke janggutnya dan pinggiran jubahnya. Kerukunan menyegarkan seperti embun gunung Hermon. Di atas pegunungan Israel dan kepada Yerusalem, Allah telah memerintahkan berkat yang kekal ini, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan ini mengajar tentang kerukunan. Kata kunci di ayat pertama, Mazmur 133 adalah diam bersama dengan rukun. Apa artinya diam bersama dengan rukun? Bukan duduk bersama. Bukan duduk beribadah dan tidak berinteraksi. Sekian lama bersama-sama beribadah tidak saling mengenal. Bersama-sama beribadah tapi menutup diri. Sehingga tidak mau dikenali dan tidak mau mengenal orang lain. Bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ayat ini berbicara adalah diam bersama dengan rukun. Itu berarti kerukunan itu bukan berarti
tidak ada konflik. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada perbedaan. Lalu apa kerukunan itu? Kerukunan itu adalah menyatukan hati. Apa artinya menyatukan hati? Menyatukan hati artinya mempunyai toleransi yang besar untuk rekan sekerja, untuk rekan-rekan yang bersama-sama melayani, orang-orang yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita untuk mengerjakan kehendak Tuhan, untuk melakukan kehendak Bapa Surgawi. Itu sebabnya ketika kita menyatukan hati, tidak ada perbedaan, tidak ada masalah, tidak ada rintangan yang membuat kita untuk memberi diri kepada rekan-rekan sekerja. Tidak ada masalah yang tidak bisa dibahas. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang menyebabkan kubu A dan kubu B. Tidak ada hal-hal yang menjadi runcing. Kenapa? Karena menyatukan hati. Di ayat ini mengajarkan beberapa hal penting. Bagaimana duduk diam dengan rukun? Yang pertama adalah seperti minyak yang baik. Kerukunan itu dalam terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan, karena kerukunan sama berharganya dengan minyak pengurapan yang harum semerbak. Artinya, ketika kita menyediakan hati, memberikan hati untuk diam bersama-sama dengan rukun, pada saat itu hati kita mengerti betapa berharganya kerukunan itu. Kenapa? Karena hanya kerukunan yang mempunyai bobot, mempunyai tingkat, mempunyai kesetaraan dengan pengurapan. Alkitab menuliskan bagaimana orang-orang setelah peristiwa air bah, orang-orang bersatu hati, menyatukan hati untuk membuat menara Babel. Mereka menyatukan hati untuk tujuan yang salah. Itu sebabnya mereka harus dikacaukan oleh Tuhan. Tujuan yang salah itu harus dikacaukan. Itu sebabnya menara Babel yang artinya adalah kacau. Dan itu yang membuat Tuhan harus mengacaukan mereka. Kenapa? Karena mereka menyatukan hati untuk satu tujuan, dan tujuan itu salah. Lalu bagaimana dengan kita? Tujuan kita benar, melakukan kehendak Bapa Surgawi, melayani jiwa-jiwa, melayani orang-orang yang lapar dan haus dalam kebenaran, melayani orang-orang yang saat ini membutuhkan pertolongan, membimbing, mengawal hidup mereka, memuridkan, mengajar, dan melatih mereka untuk menjadi rekan sekerja. Apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus melakukan kerukunan. Hidup dalam kerukunan, diam bersama dengan dalam kerukunan. Kenapa? Karena hanya pengurapan, hanya kerukunan yang sejajar dengan pengurapan. Itu sebabnya saudara, kita harus tahu bahwa kerukunan itu berbicara tentang minyak dan embun. Itu adalah hal yang kedua. Kalau kita baca dalam Mazmur 133 ini, maka kita tahu bahwa kerukunan itu berbicara tentang minyak dan embun. Apa artinya minyak? Minyak artinya adalah kekudusan. Dan minyak juga mempunyai arti kesukaan. Artinya, setiap kali kita duduk diam dengan rukun, ketika ada masalah kita menyatukan hati, ketika kita ada konflik kita menyatukan hati, itu sama dengan kita menjaga kekudusan, dan itu menimbulkan kesukaan bagi Tuhan. Itulah minyak.
Dan yang kedua, kerukunan itu berbicara tentang embun. Embun itu artinya kesegaran. Ketika orang duduk diam dengan rukun, bersama-sama melayani dengan saudara-saudara rohani, dengan keluarga rohani, dengan rekan-rekan sekerja, maka sebenarnya yang terjadi, maka akan terjadi kesegaran secara rohani. Itulah minyak dan embun. Ketika kita duduk diam dengan rukun, maka yang terjadi minyak dan embun mengalir di tengah-tengah kita. Hal yang ketiga, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Di dalam duduk diam dengan rukun digambarkan seperti minyak yang baik di atas kepala dan meleleh ke janggut. Ketika kita duduk dengan rukun, berbicara tentang apa? Berbicara tentang kedewasaan. Ketika kita duduk dengan rukun, bisa menerima orang yang kekurangan, bisa menerima orang yang bersalah, bisa menerima orang yang lalai, bisa menerima orang yang punya banyak kelemahan, dan tidak mempersalahkan kesalahan mereka, tidak mempermasalahkan dosa mereka, karena mereka lebih penting daripada dosa dan kesalahan mereka. Maka apa yang terjadi? Hati yang disatukan itu menimbulkan dari atas kepala meleleh ke janggut. Janggut itu berbicara tentang kedewasaan. Tidak ada janggut, tidak ada kedewasaan kalau dalam sebuah komunitas selalu ada orang-orang yang membicarakan orang lain. Ketika berkumpul selalu menggosipkan orang lain, tidak akan pernah ada kedewasaan. Kalau di dalam komunitas ada orang-orang yang selalu mengacaukan dengan cara membicarakan kelemahan, kekurangan, dan dosa orang lain, maka minyak dan embun tidak akan terjadi. Kalau minyak dan embun tidak akan terjadi, maka janggut pun tidak akan terjadi. Kedewasaan tidak akan pernah terjadi. Selanjutnya, meleleh ke janggut Harun. Kenapa Daud menuliskan meleleh ke janggut Harun? Tidak dituliskan meleleh ke janggut Musa, karena Musa tidak diurapi dalam bentuk minyak. Hanya Harun sebagai imam besar, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengurapi Harun. Ketika Harun mengenakan baju imam, pada saat minyak dicurahkan di atas kepalanya, minyak itu penuh dari atas kepala itu meleleh ke janggutnya. Dan itu meleleh ke leher dan ke jubahnya. Pada saat itu, apa yang terjadi? Pekerjaan roh itu mendominasi hidupnya. Pada saat itu, kita tahu apa yang terjadi. Ketika kehidupan seseorang didominasi oleh roh Tuhan, maka hal-hal yang luar biasa terjadi. Pertanyaannya, kenapa Harun? Karena Harun adalah imam besar. Berbicara mengenai perantara. Perantara yang dari manusia dengan Tuhan. Dia yang berbicara kepada Tuhan. Dia menyampaikan perkara-perkara, masalah-masalah manusia kepada Tuhan. Ketika kita duduk dengan rukun,
Yang terjadi adalah belas kasihan Tuhan yang mengalir. Belas kasihan Tuhan yang terus mengalir. Itulah yang terjadi ketika saudara dan saya dengan rekan-rekan sekerja duduk dengan rukun, menyatukan hati, membuat minyak mengalir, membuat embun mengalir. Maka lihatlah pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita begitu tampak, begitu nyata. Karena itu hentikan omongan-omongan yang jahat. Seperti apa omongan yang jahat? Membicarakan saudaramu dari belakang. Mengata-ngatai orang lain. Seolah-olah engkau lebih benar. Seolah-olah engkau lebih suci. Seolah-olah engkau hidupmu jauh melebihi orang-orang yang kau katai itu. Padahal belum tentu. Engkau belum tentu mengatakan hidupmu lebih baik daripada orang-orang yang kau katai. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Karena engkau belum tentu lebih baik daripada orang lain. Itu sebabnya biarlah minyak dan embun terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Karena setiap kita menyerahkan hati. Setiap kita menyerahkan, menyatukan hati untuk diam, duduk dengan rukun. Penuh kasih mesra, sehati, sepikiran, seia sekata. Bersama-sama melayani, menghadapi rintangan, menghadapi cobaan, menghadapi hambatan. Jangan tinggalkan barisan. Diam dalam barisan. Beri dirimu, tundukkan dirimu. Beri dirimu dipimpin. Ketika setiap komunitas mempercayakan seseorang untuk memimpin, maka saudara yang senior juga, kau juga harus memberi diri untuk dipimpin oleh orang lain. Beri dirimu untuk mengerjakan bersama-sama untuk dipimpin oleh saudaramu sekalipun secara usia lebih muda. Kenapa? Supaya seperti yang firman Tuhan katakan, meleleh ke janggut Harun. Supaya doamu tidak terhalang. Supaya doamu tidak menuju ke atas dan mentok sehingga balik lagi. Supaya doamu berkuasa. Supaya doamu memberi dampak kepada banyak orang. Kenapa? Karena di dalamnya ada orang-orang yang duduk dengan rukun. Disinilah arti kebenaran ini. Dan hal yang terakhir, yaitu dan ke leher jubahnya. Meleleh dari kepala, lalu ke janggutnya Harun, lalu meleleh ke leher jubahnya. Maka apa yang terjadi? Itu berbicara tentang otoritas. Itu berbicara tentang sesuatu yang berdampak. Kalau doa-doa kita berotoritas, itu ada di dalamnya orang-orang yang mempunyai hati seperti Harun. Menjadi perantara, menjadi imam. Kalau di dalamnya ada orang-orang yang seperti Harun, yang menjadi Harun. Itu kenapa? Karena dari atas kepala meleleh ke janggutnya. Karena ada kedewasaan. Tidak ada kedewasaan, tidak ada janggut Harun. Kalau tidak ada janggut Harun, tidak ada meleleh ke leher jubahnya. Karena itu saudara, biarlah minyak dan embun itu mengalir di tengah-tengah kita. Satukan hatimu,
satukan. Apapun masalahnya, apapun hambatannya, apapun yang menjadi rintangannya, kalau engkau menyatukan hati, maka lihat, minyak dan embun akan mengalir di tengah-tengah saudara. Lalu apa yang dituliskan dalam Perjanjian Baru tentang duduk bersama dengan rukun? Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lihatlah bagaimana duduk dengan rukun dituliskan dalam Perjanjian Baru ini. Yaitu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, bersama-sama dengan rekan-rekan sekerja, bersama-sama dengan keluarga rohani, melayani. Yaitu menaruh pikiran dan perasaan. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Seperti apa menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus? Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Orang yang diam, duduk dengan rukun, mereka menganggap dirinya dengan cara menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus. Lihatlah Kristus, walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan. Kalau tidak menganggap dalam kesetaraan, itu artinya merendahkan diri. Orang yang menjaga kerukunan, orang yang menyatukan hati, orang yang menjaga kesatuan roh, mereka adalah merendahkan hati. Menganggap diri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak ada milik yang harus dipertahankan. Di dalam kebersamaan, orang-orang melayani dalam kebersamaan, mereka harus merendahkan diri. Mereka harus menganggap hal-hal yang saudara banyak orang dunia menganggap sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi setiap kita pekerja-pekerja Kristus tidak lagi memiliki hal-hal yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Apa yang dimaksud dengan mengosongkan dirinya? Tidak menganggap lebih penting lagi. Dan mengambil rupa seorang hamba. Kalau orang yang masih menganggap hal-hal penting dalam dirinya, tidak akan bisa mengambil rupa seorang hamba. Kalau kita masih menganggap hal-hal yang harus dipertahankan, tidak akan bisa mengambil rupa seorang hamba. Orang yang sehati, orang yang menjaga kesatuan roh adalah orang-orang yang tidak lagi menganggap yang harus dipertahankan dalam hidupnya. Dia mampu mengosongkan dirinya sehingga mampu mengambil rupa seorang hamba. Ayat yang ke-7 bagian akhir, dan menjadi sama dengan manusia.
Dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, lihat apa yang Yesus teladankan dalam hidupnya. Apakah kita adalah orang-orang yang menaruh pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh Kristus, yang berarti dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan, dia merendahkan diri. Orang yang tidak menganggap ada kesetaraan, orang yang merendahkan diri adalah orang yang tahu tidak ada yang harus dipertahankan. Orang yang tahu tidak ada yang harus dipertahankan adalah orang yang mampu mengosongkan diri. Dan orang yang mampu mengosongkan diri adalah orang yang mampu mengambil rupa sebagai seorang hamba. Disinilah ujian sebuah gereja. Apakah di dalamnya adalah orang-orang yang mengambil rupa seorang hamba? Hamba tidak punya agenda lain, hanya menuruti kehendak tuannya. Hamba tidak punya pengejaran lain kecuali mengejar perkenanan tuannya. Hamba enggak punya tujuan lain, hanya hidup untuk tuannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pakailah waktu-waktu penting ini. Firman Tuhan disampaikan. Firman Tuhan mengajar hati kami dan mendidik hati kami. Biarlah Engkau berkata-kata banyak, melebihi apa yang hamba-Mu katakan. Dan berfirman Tuhan itu berbicara terus di dalam hati kami. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ini supaya setiap kami mampu hidup bersama dengan rukun, menyatukan hati, dan menjaga kesatuan roh di hadapan Tuhan, supaya kehendak-Mu, rencana-Mu, dan kemuliaan-Mu memenuhi bumi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita pagi hari ini sungguh diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Heri. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan Pak Stefanus Heri, baik di dalam menulis berbagai buku-buku rohani, demikian juga di dalam menggembalakan umat Tuhan dan di dalam keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, tapi sebelum kita memberi persembahan yang kedua, kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman terlebih dahulu. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kami doakan agar Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua sekalian berada dalam lindungan Tuhan. Mohon perhatiannya sebentar untuk menyimak beberapa pengumuman kegiatan gereja kita selama satu pekan ke depan. Dalam suasana pandemi seperti sekarang ini, kita membutuhkan asupan firman yang menguatkan setiap hari agar kita bisa tetap kuat dan tetap teguh dalam iman kepada Kristus. Karena itu, GKRI Diaspora City Center melalui channel Diaspora TV setiap pagi pukul 7 akan hadir di ruang keluarga Anda lewat renungan Words from Heaven. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, hampir 1,5 tahun kita bergelut dengan pandemi COVID-19. Pasti sangat berdampak bagi kita semua. Karena itu, GKRI Diaspora City Center lewat program Diakonia Berbagi mengumpulkan donasi untuk berbagi kasih kepada mereka yang terdampak pandemi. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang masih berkenan untuk berbagi berkat, dapat menyalurkannya dengan mentransfer ke nomor rekening atau scan QRIS
yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk membubuhkan angka 100 di belakang nominal donasi Anda. Apabila Anda ingin didoakan, ingin dilayani konseling, atau Anda ingin memberikan kesaksian atas kasih Tuhan yang dialami, silakan hubungi kami di nomor WA yang ada di layar kaca saudara, atau Anda juga bisa mengisi formulir dengan scan barcode yang ada, atau dengan mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center akan dengan senang hati segera menghubungi Anda. Kami juga terus mengingatkan untuk menyaksikan talk show setiap Sabtu pukul 1 siang di channel YouTube Diaspora TV. Gereja kita, GKRI Diaspora City Center, selama pandemi ini tetap melaksanakan ibadah secara streaming. Mohon perhatian untuk waktu-waktu ibadah yang Bapak Ibu bisa ikuti di channel Diaspora TV. Ibadah sekolah minggu pukul 8 pagi live via Zoom. Ibadah raya pukul 10 pagi. Ibadah PJL atau Persekutuan Jalan Lurus pukul 4 sore. Tetap setia mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center. Jika Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih merasa diberkati melalui setiap program Diaspora TV, silakan bagikan link dari Diaspora TV kepada saudara, rekan, dan kerabat agar kita semua sama-sama diberkati. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel Diaspora TV, waktunya sekarang. Tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa tombol loncengnya juga ditekan agar setiap ada konten baru dari kami, Anda orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan rencana gereja kita akan kembali memulai ibadah tatap muka yang akan dimulai pada pertengahan bulan November, maka kita akan mempersiapkan ruangan gereja kita menjadi lebih baik, lebih segar udaranya. Itu sebabnya kita akan memasang beberapa buah exhaust di dalam ruangan ini untuk membuang udara. Dan kemudian kita akan memperlengkapi ruangan kita dengan air purifier dan juga perbaikan dan pergantian AC. Sehingga ruangan kita sehat dan nyaman untuk kita beribadah bersama sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, itu sebabnya bagi saudara-saudara yang mau mendukung, silakan mendukung ke Panitia Natal yang juga akan mempersiapkan perayaan Natal pada bulan Desember. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang memberikan waktunya untuk mendengarkan beberapa buah pengumuman bagi kegiatan gereja kita sepanjang minggu yang akan datang. Tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bisa memberikannya dengan dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah layar kaca saudara. Atau yang kedua, dengan cara men-scan QRIS yang ada di layar kaca, kemudian mengirimkan nominalnya. Atas persembahannya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberi persembahan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat rejeki yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dan saat ini kami membawa korban persembahan kami kepada Tuhan. Mari Bapa berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sementara kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menaikkan pujian dan penyembahan bagi Dia. Kasih
memuji Tuhanmu dan menyanyikan selamanya. Dengan cerah atau kong serta rembab akan ku tahu membesarkan namanya. Oh, manusia indah seloka akan ku cinta, akan ku gubah. Akan ku cinta, akan ku gubah. Oh, jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan, Muhalisku. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa bersama-sama beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman di seluruh bangsa Indonesia, bahkan juga yang ada di luar Indonesia yang bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bersyukur juga karena kita bisa beribadah bersama dengan keluarga yang kita kasihi, dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan kita tiba pada akhir ibadah saat ini, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat kita, kemudian nanti ditutup dengan doa berkat. Mari kita sehati dan berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur kepada Tuhan dan membawa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami berbagai-bagai sakit penyakit dan pergumulan dalam hidup. Kami berdoa untuk Ibu Jennifer, Ibu Emawati, Bapak Budi dan keluarga yang mengalami autoimun dan kista dan yang ada dirawat di rumah sakit ICU dan juga pasca tabrakan di Bali dalam pemulihan. Kami berdoa juga untuk Ibu Saroni, Ibu Kori, Ibu Bapak Julianto yang saraf matanya terganggu, mengalami sakit lumpuh dan juga pasca sakit dari COVID. Kami berdoa juga untuk Bapak Hani Kondo dan Bapak Hardono yang mengalami sakit jantung. Keduanya memohon belas kasihan Tuhan dan jamahan Tuhan bagi jantung mereka. Kami berdoa juga untuk Bapak Tumple Siahaan, untuk Ibu Dori Pardede yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan liver dan juga menjalani kemoterapi. Tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah dan memulihkan dengan sempurna.
Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami stroke dan saat ini sedang dalam pemulihan, Ibu Rosita, Bapak Iga Nainggolan, Bapak Maxon Sitompul, Ibu Sandra, Ibu Rumondang yang saat ini sedang ada di ICU dan juga Ibu Darti. Kami yakin percaya pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka dan Tuhan memberikan kesabaran, memberikan ketabahan bagi keluarga yang mendampingi juga. Kami terus berdoa untuk Ibu Kumpul dalam pemulihan saraf kejepit dan juga Bapak Mat yang mengalami kebangkrutan dalam usaha dan menyelesaikan utangnya di bank. Kami berdoa untuk Saudara Muhammad Hanafi, jiwa baru yang rindu untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk pertobatan dari Bapak Muhammad Arif, Bapak Endang, Yusuf dan juga Ibu Yumaroh. Kami menopang bersama dengan keluarganya agar mereka sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan mengalami perjumpaan dengan Kristus dan hidupnya diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami bersuka cita atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun yang lalu bagi Ibu Fabiola Watimena, buat Jessica, Ibu Resita Siregar, Ibu Tamaria Huta Barat, untuk Natasha Kusuma, anak sekolah minggu kami, dan juga Stanley Kusuma yang berulang tahun bersamaan. Kami berdoa juga untuk Jessica Maron Marpaung, Ibu Asih Wulansari, Kay Jessica, dan Gerald Gunawan. Tuhan kami bawa saudara-saudara dan anak kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam pemeliharaan-Mu sepanjang tahun yang akan datang, Engkau memegang tangan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan hidup mereka mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji serta kepada Almasih Roho Kudus muliakan berkuasa dan jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak dan jangan lupa nanti sore kita berjumpa kembali bersama ibadah persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai dan saya percaya kita semua sudah diberkati. Sekali lagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ingin bernyanyi serta ku
memuji Tuhan, mubalisku.